Nah pemirsa, balik lagi di program Jom Kita Jalana. Sekarang kita masih ada di rumah tekat Tudung Mantu. Nah saya masih penasaran nih, seperti apa sih detail-detailnya kain Tudung Mantu ini. Nah kita langsung tanyain aja. Nah Ibu, untuk motif kain ini seperti apa Bu? Entah bunga atau gimana? Itu motif Tudung Mantu pada umumnya, ya, pada umumnya padahal, ya, terutama di zaman dari dahulu kala itu, ciri khasnya pertama itu pada awan larat, seperti contohnya kayak gini, ya. Oh, seperti ini, itu. Iya, ini contohnya awan larat. Ini ditambah dengan kreasi-kreasi yang ada. Ya. Jadi kalau pada Tudung Mantu, pembuatan Tudung Mantu awal kita belajar kebanyakan dibuat terutama dari pada awan larat dulu. Awan larat dulu. Iya, awan larat dulu. Terus terus dimasukkan dengan kreasi-kreasi. Kreasi biar lebih rapi, lebih, gitu, lebih indah dan lentur. Nah, biasanya motif apa Bu untuk kain tersebut? Entah motif bunga atau ada ya, motif hewan. Atau ini sudah motif. Awan larat ini motif. Ini motif kakinya nih. Ya, kakinya motif kakinya kayak ini. Terus kalau misalnya ini juga boleh dikembangkan lagi. Ya, ini kan seperti ini. Lebih ini, mewah ya, Bu, ya. Tapi yang penting dia harus berciri khas Melayu. Harus berciri khas Melayu. Lentur-lenturnya itu pun harus Melayu. Melayu gitu juga. Macam ya. Gini ini kan paku paku gajah ini. Paku gajah. Oh, bahasa Melayu ada paku gajah. Paku nah, gajah. Ini paku gajah. Paku gajah itu apa, Bu? Paku gajah. Pohon. Pohon. Tumbuhan. Tumbuhan. Oh, tumbuhan yang ada di tepi-tepi daerah-daerah sekitar Kabupaten Lingga. Ada kan. Ini paku gajah. Berarti maknanya juga yang ada di sekitar iya, Lingga juga. Di sekitar Lingga juga ada. Tapi yang penting dia harus berciri khas Melayu. Khas Melayu. Kalau masang gini ini kan di sini ditaruhkan, lepas itu kan ada tali airnya. Pucuk rebungnya di atas. Pucuk rebung, tahu rebung buluh. Buluh yang baru tumbuh. Iya. Iya, seperti ini. Oh. Nah, jadi dia tumbuh ya, Bu. Iya, ditumbuh mekar gini ya, ditabur. Terus kita taburkan. Nah, kalau gini kan tabur. Ini yang dari perak ya, Bu? Ini dari perak. Dari kalau perak. Ini, kalau ini emas. Dari tapi, emas. Benang emas. Benang kelingkan emas, tapi perak aslinya tidak. Perak. Sekarang mungkin kalau zaman dahulu biasanya asli. Asli. Sekarang kecampuran. Campuran ini ya, udah enggak ada yang original emas, ya, Bu ya. Jadi perak terlalu mahal terlalu gitu mahal. Ya. Ini pun bahan dasarnya memang agak mahal karena makanya lah mantu ini berdasarkan ukuran harganya pun cukup kelas. Kelas. Iya. Kelas. Nah, untuk harganya itu berapa? Dari ukuran dan motif ya, Bu ya. Ukuran motif. Ya. Kalau motifnya kurang itu bisa sekitar 1 juta. 1 juta. Ya, main 1 juta ke atas. Kalau itu seperti ini, kecil. Ini sudah main 1 juta setengah. 1 juta setengah. Iya. Kalau yang kayak gini kecil, ini 700.000. 700.000. Iya. Berarti semakin besar semakin mahal ya, Bu. Semakin besar tengok juga motif di dalamnya. Motifnya di dalam. Makan bahannya berapa banyak gitu karena bahannya mahal gitu ya. Jadi kalau ini berdasarkan juga kalau kemarin waktu musuh kerajaan, pemakaiannya menurut kasta-kasta. Kasta-kastanya gitu ya. Ada. Biasanya kalau raja, yeah. Raja itu pakainya itu kalau wanitanya, khusus wanitanya itu warna hijau. Warna hijau ya, untuk kasta itu ada juga yang kuning. Kuning. Iya, dia mulai dari kuning, hijau, hitam. Ya, putih gitu. Kalau kuning itu raja yang pakai. Istri-istri istri, raja istri raja yang pakai ya, warna kuning. Iya, kuning. Itu ciri khas saya kalau kerajaan kemarin ya. Kalau Said atau Saripah itu bisa warna hijau. Ya. Kalau masyarakat awam, perempuan masyarakat awam itu pakainya warna hitam. Iya. Pemakaiannya itu kan bisa di waktu kita pengantin. Ini kan acara pemakaian Tudung Mantu ini terutamanya dipakai acara adat. Acara adat. Besar Melayu. Ya, waktu kita nikah, kalau wanita Melayu nikah, terus dikatam, ya, katam, iya. Oke. Kalau pergi undangan, oke, mulai. Pakai undangan boleh juga, ya, Bu. Tapi pakaiannya harus sesuai. Harus pakai mantu tidak boleh pakai blazer. Gak boleh pakai blazer. Gak boleh. Harus pakaian Kira. Melayu. Iya, harus pakai Melayu. Harus pakai baju kurung, pakai kain dagang, kain dia orang dagang, kain tiga gitu ya. Kain. Iya. Kain dagang. Dagang. Selepas itu, satu baru pakai.
Kalau kita sekarang kebanyakan pakai hijab dulu, baru pakai. Berarti kalau nggak pakai hijab nih seperti saya bisa nggak pakai? Tak masalah. Boleh juga. Boleh. Tidak, aja di kepala. Cuma dia kalau dia namanya mantu nih tidak ada dipusing-pusing di kreasikan. Iya. Cukup diletak di atas kepala. Cukup diletaknya aja ya, biar makin cantik ya, Bu ya. Nah, untuk generasi selanjutnya nih Bu, menurut Ibu gimana sih biar kita nih sebagai generasi muda bisa melestarikan kain tekat tudung mantu ini? Salah satunya kalau kita mau, kalau mungkin diadakan pelatihan itu pelatihan. Kurang minat. Sudah ya, sering, PMKAP juga sudah sering juga mengadakan pelatihan, tetapi hasilnya tidak begitu memuaskan. Mungkin yang salah satu untuk generasi muda, mungkin datang ke sekolah. Gitu ya, dijadikan suatu untuk keterampilan, anak-anak jam keterampilan. Biar langsung terjun langsung ya Bu ya, langsung buat. Mungkin itu salah satunya untuk mempromosikan ke anak-anak muda sekarang bahwa mantu juga sangat indah gitu ya, indah sekali untuk dipakaikan para remaja, tapi sesuai dengan waktu dan tempatnya. Seperti itu. Nah, untuk Bapak untuk mempertahankan kerajinannya ini juga gimana Pak untuk kedepannya gitu? Baik, terima kasih lagi. Kita dari pemerintah sampai saat ini memang kita sudah bangunkan tempat kerajinan untuk ibu-ibu ini, yang dari awalnya mereka ini di rumah masing-masing, tetapi sekarang pemerintah sudah bangunkan tempat mereka untuk berkerajinan, berkreasi di suatu tempat ini yang beralamat di Kampung Mentok ini. Nah, jadi mereka di sini mereka dapat bergabung, bersilaturahmi bersama. Jadi mereka di sini juga mereka menurut ceritanya mereka lebih cepat lagi waktunya. Lebih cepat lagi. Karena mereka di sini ada saling silaturahmi. Lihat ini temannya yang cepat dia lomba-lomba biar lebih cepat lagi. Ya, nah, itu. Ya. Nah, jadi waktunya di sini memang lebih singkat lagi lebih sedikit. Nah, dan juga tudung mantu ini kami kasihkan informasi kembali untuk masyarakat Melayu, Kepri pada khususnya. Alhamdulillah kita sudah ditunjukkan tudung mantu ini sebagai warisan budaya Melayu tak benda Indonesia. Ini sudah termasuk di dalam warisan Melayu tak benda Indonesia di tahun 2015. Jadi berbanggalah masyarakat Melayu bahwa warisan tudung mantu ini sudah menjadikan warisan budaya Indonesia. Jadi memang kerajinan tudung mantu ini mempunyai nilai seni yang sangat-sangat tinggi, sehingga memang tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Jamisah itu tadi, pengrajin memang harganya cukup tinggi karena memang ini tidak menggunakan mesin sama sekali. Benar-benar dari ini tangan memang langsung. Dari tangan langsung merajin. Ibunya langsung. Iya, langsung ya. Di kalau di sini tekat. Bilang ditekat kayak disulam. Gitu. Nah, ini memang langsung tidak menggunakan sama sekali mesin. Di situlah nilai seninya cukup tinggi untuk tudung mantu ini. Nah, Bapak, untuk upaya pemerintah terhadap kain ini gimana caranya untuk mempromosikan lagi biar banyak nih yang di luar Kepri, luar Melayu bisa apa sih kain ini gitu. Gimana cara mempromosikannya, Pak? Baik, kami juga dari Kelurahan Dai juga di sini dan bersama-sama dengan ibu-ibu pengrajin di sini, kami terus melakukan kerjasama baik itu sama dinas pariwisata dan kebudayaan dan juga di Sperendak Kop untuk dapat apabila ada suatu pameran keluar sehingga tudung-tudung mantu yang kerajinan ibu-ibu ini dapat dibawa untuk dipamerkan, untuk dijual keluar, tidak hanya di dalam daerah, luar daerah, dan juga
luar negeri. Luar negeri. Ya? Luar negeri kita sudah banyak sekali, sudah kalau Malaysia, Singapura itu sudah pasaran kita sudah sampai ke sana. Nah, yang paling banyak Pak peminatnya biasanya yang beli itu dari daerah mana sih? Yang utamanya kalau untuk wilayah Kepri lah yang di utama, utama Kepri, Malaysia, Singapura. Iya. Sekarang ada Melayu juga. Oh, iya, di Singapura juga ada Melayunya. Memang kita kan satu rumpun sama mereka, satu rumpun Melayu. Iya. Nah, gitu. Untuk yang terakhir nih Pak, harapan Bapak terhadap masyarakat nih, khususnya kita nih warga Melayu nih ya kan Pak, tentang kain tekat tudung mantu ini, biar harapan Bapak kedepannya seperti apa? Baik, harapan kami ke depan khususnya masyarakat Kabupaten Lingga di Kelurahan Dai ini, memang tudung mantu ini sudah masuk sebagai warisan budaya Indonesia, sehingga kita sepatutnya bangsa Melayu sangat-sangat bangga sekali. Bangga. Kita berharap juga tidak hanya masyarakat Lingga saja yang mempromosikan ini, yang menggunakan ini, tetapi seluruh masyarakat Melayu dunia. Seluruh masyarakat Melayu dunia, kita harapkan mereka dapat juga menggunakan tudung mantu ini. Karena kita tahu tudung mantu ini filosofinya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat baik sekali, yaitu tadi yang kita sampaikan untuk salah satu menutupnya itu punya filosofinya, dia suruh tutup kita auratnya. Orang Melayu ya, itu harus tutup auratnya, aurat, ya. Itu makna filosofinya. Jadi kami berharap masyarakat Kepri dan seluruh Melayu yang ada di dunia juga silakan dapat berkunjung ke Kabupaten Lingga ini, khususnya untuk dapat melihat langsung. Dapat melihat langsung proses mulai dari awal pembuatan tudung mantu ini, mulai dari peregangan sampai dari finishingnya, sehingga nanti kita dapat bercerita untuk anak cucu kita seperti apa warisan budaya Melayu yang masih terlestari di Kabupaten Lingga, khususnya di Kelurahan Dai ini. Oh, semoga bisa tersebar luas ya Pak ya. Iya, bisa tersebar luas itu. Baik pemirsa, jika ingin memiliki kain tekat tudung mantu ini, kita bisa langsung ke Lingga untuk mendapatkan kain ini. Baiklah, saya Sania Yusita beserta kru yang bekerja hari ini mohon pamit di layar kaca Anda. Sampai jumpa.